Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sripno. Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak bersama-sama untuk belajar cara membuat tabel pada Excel dengan sederhana dan cepat. Marilah kita ikuti bersama-sama. Pertama-tama kita buka Excel-nya. Ini sudah ada tabel. Maka biasanya pada tabel ini apabila kita ingin membuat garis atau tabel, biasanya kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Kemudian kita cari di sini yang al folder ini, maka seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Maka kali ini kita akan mengajak bersama-sama yang secara sederhana, ya. Yang pertama adalah langkah pertama adalah kita taruh kursor kita pada salah satu cell. Misalnya kita taruh di sini atau mungkin di sini juga bisa. Yang penting pada sel yang ada pada data kita. Kemudian langkah yang kedua, kita tekan Ctrl T. Maka akan muncul perintah Create Table seperti ini. Kemudian kita OK. Nah, maka sudah tampillah tabel pada ketikan Excel kita dengan cara cepat. Jadi, langkah pertama tadi kita taruh salah satu di sel tabel yang kemudian kita tekan Ctrl T, kemudian kita OK, sudah seperti ini. Ini ada pilihan sesuai selera, bisa berubah seperti ini. Ya, ini ada banyak pilihannya. Jadi sesuai dengan seleranya nanti kita bisa mengatur bentuk tabel kita agar lebih tampil cantik. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan sederhana ini akan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.